menggugah selera dan ramah di kantong. Ya, barangkali inilah yang ada di benak para pelanggan kedai nasi gulai dan soto Mbah Samin. Begitu menghirup aroma daging kambing disajikan. Terletak di kawasan Surya, Jepre, Solo, Jawa Tengah, kedai ini selalu menjadi buruan pembeli. Selain rasanya yang lezat, harga yang murah ternyata menjadi daya tarik utama. Pertama sih dari temen baru kemarin tahu kasusnya gulai 3.000, kan gulai sebenarnya 10.000, terus 12.000 itu enak banget kok, murah enak, cocok banget sama mahasiswa kayak kita. Bagaimana tidak, per porsi soto atau gulai ini hanya dibanderol dengan harga Rp3.000. Untuk melengkapinya, Mbah Samin juga menawarkan gorengan seperti tempe dan tahu. Mbah Samin, sang pemilik kedai, memulai usahanya sejak lama. Awalnya ia hanya berjualan soto, lantaran tidak berkembang, lalu Mbah Samin menambah menu di warungnya dengan gulai. Kecile, tongane, dipile, mangkok cile, telo ngewu, ngontok gede, 6.000. Meski dibanderol dengan harga murah, kualitas daging dan berbagai bahan makanan yang ada di dalamnya ini dijamin segar dan mengenyangkan. Itulah sebabnya irisan daging sapi yang disiram kuah dengan berbagai rempah seperti daun salam, kunyit, merica, dan bawang ini siap menggoyang lidah para pelanggan setiap harinya sejak pukul 6 pagi hingga sore hari.